Keluarga Lesti kejora dengan sebuah mobil truk besar mulai memindahkan barang-barang pribadi Lesti dari kediaman kontrakannya di Jakarta Selatan hari ini. Nampak dengan sebuah unit mobil truk dan rombongan kurir pindahan rumah memindahkan sebagian dari isi rumah tersebut. Pengajuan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan nampaknya akan segera diproses untuk sidang cerai dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Bagaimana kelanjutan dari kasus KDRT Lesti Kejora ini? Berikut ulasannya dalam Fiternik News Update kali ini. Keluarga dari Lesti Kejora dengan sebuah mobil truk besar mulai memindahkan barang-barang pribadi dari Lesti Kejora dari kediaman kontrakannya di Jakarta Selatan hari ini. Nampak dengan sebuah unit mobil truk dan rombongan kurir pindahan rumah sedang memindahkan sebagian dari isi rumah tersebut. Pengajuan cerai di Pengadilan Agama Jakarta Selatan nampaknya akan segera diproses untuk sidang cerai dari Rizky Billar dan Lesti Kejora. Penyanyi dangdut Lesti Kejora tidak ingin satu rumah lagi dengan suaminya, Rizky Billar, usai mengalami kekerasan dalam rumah tangga KDRT. Hal tersebut disampaikan langsung oleh Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Endra Zulfan dalam jumpa pers pada Selasa 4 Oktober 2022. Yang bersangkutan tidak ingin berada satu rumah lagi dengan saudara Muhammad Rizky karena trauma, ungkap Zulfan menuturkan. Lesti Kejora saat ini sudah pulang dari Rumah Sakit Bunda Menteng Jakarta Pusat setelah mendapatkan perawatan yang intensif pasca operasi dari akibat KDRT Rizky Billar. Oleh karena itu, kata Zulfan, Lesti Kejora saat ini sedang berada di suatu tempat untuk pemulihan. Sekarang ada di suatu tempat yang saya rasa tidak perlu disampaikan karena yang bersangkutan dan lawyernya meminta demikian. Tetapi, dia ada di tempat lain yang membuat dirinya merasa aman, kata Zulfan. Sebagai mama, tidak sering ketemu. Ke Dede Lesti, ayah. Siapa? Mami Is dari Lia. Ya, kalau Mama Is memang... Akika gitu, ayah. Ya. Kurang tahu kalau selain itu mereka yang... Ya. Namun yang menariknya lagi hari ini adalah seputar kurir pindahan yang nampaknya sedang mengemas barang-barang pribadi dari Lesti Kejora. Hal ini membuat warga setempat buka suara atas kejadian yang sedang disaksikan mereka hari ini. Menurut Ketua RT setempat, Yeni, mengatakan memang Lesti Kejora beberapa bulan lagi juga mau pindahan lantaran rumah yang dikontraknya sekarang ini sudah tidak diperbolehkan lagi untuk disewa. Hal ini belum masih diketahui alasan mengapa si pemilik rumah tidak mau lagi menyewakan rumah tersebut. Saat ditanya kapan Rizky Billar akan membawa barang-barangnya untuk pindahan, Yeni mengaku belum mengetahui hal tersebut. Namun sekarang ini masih pindahan nampaknya barang-barang pribadi dari keluarga Lesti Kejora. Kepada diriku sendiri karena sejauh ini udah selalu mau belajar dan berusaha untuk menjadi orang yang tidak peduli dengan apapun omongan jelek kata orang. Ketika dilansir dari rakta.studio didapati bahwasanya pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora ini diketahui tengah membangun sebuah rumah dan hunian mewah di Jakarta Selatan juga. Namun nampaknya hal ini akan segera dibatalkan lantaran hubungan suami istri dari pasangan ini sedang diterpa badai perceraian akibat kasus KDRT yang menimpa mereka. Jadi tidak akan mungkin proyek itu dilanjutkan. Ditambahkan lagi, memang masalah dana pembangunannya belum ada yang disetor, ujar salah seorang desainer rumah tersebut. Namun mereka tidak menampik hal tersebut bahwasanya memang ada orderan pembangunan rumah dengan desain rumah mewah dari pasangan artis Rizky Billar dan Lesti Kejora kepada mereka. Dengan peramal yang menjelek-jelekan gua, yang bukan menjelek-jelekan sih, yang beritanya itu menggiring, menjurus. Ketika dia bilang dia kenal dekat, makanya dia tahu. Namanya dibalik-balik.
Saat ditanyai oleh rekan media kepada pihak kurir yang sedang mengemas dan mengepak barang-barang pindahan tersebut, mereka tidak mau memberikan keterangan apapun perihal kegiatan yang sedang mereka lakukan hari ini. Namun yang pastinya, kegiatan pindahan ini sudah dapat dipastikan menuju alamat dari rumah orang tua dari Lesti Kejora yang berada di Tangerang Selatan. Pedangdut Inul Daratista sangat bersedih saat mendengar kabar dugaan KDRT yang telah menimpa Lesti Kejora. Bagi Inul, Lesti sudah seperti anaknya sendiri, terutama saat keduanya bertemu pertama kali dalam ajang festival dangdut. Inul pun sudah memperingati Rizky Billar untuk menjaga Lesti, bahkan video lama pesan Inul kepada Billar agar tak menyakiti Lesti juga viral kembali hari ini. Namun Inul Daratista belum bisa berbicara banyak lantaran belum mendengarkan langsung kabar KDRT tersebut. Ya sedih aja sih karena saya belum ketemu Lesti, masih prihatin dibuatnya, ujar Inul Daratista di kawasan Cawang, Jakarta Timur, Jumat 30 September 2022. Enggak nyangka lah, ya namanya kalau saya sudah berpesan otomatis sebagai orang tua yang berpesan ya harus berhati-hati dong, lanjut Inul Daratista. Kejadian hari ini turut mengundang rasa khawatir dari warganet di laman media sosial, serta memberikan ragam komentar. Semoga Dede Lesti segera sembuh dan putranya sehat selalu. Ayah, ibu, keluarga Dede tetap diberi kekuatan, ketabahan, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Lesti, kita sesama wanita, atas kejadian ini bersabarlah, dan bila ada ajakan untuk mempertahankan keutuhan rumah tanggamu, jangan mau. Orang temperamental gak akan bisa berubah, apalagi selingkuh, pilih cerai. Insya Allah Lesti akan selalu bersinar. Semoga Lesti cepat sembuh dan selalu diberi kekuatan. Sabar ya Dedek Lesti, rumah tangga pasti ada ujiannya. Maafkanlah kesalahan Billar, tapi kalau Dedek Lesti pengen membuat Billar jera biar hukum berjalan, tapi semua ada dalam keputusan Dedek Lesti. Kalau Lesti bertahan dengan Rizky Billar, maka sama dengan mati konyol. Karena KDRT gak bisa sadar, karena kayak penyakit kambuhan. Billar pintar acting di depan orang-orang. Mungkin ini cara Allah menunjukkan kalau Billar itu bukan yang terbaik buat Dede. Karena kalau ia terbaik, dia tidak akan pernah menyakiti Dede Lesti. Demikianlah berita ini dilansir. Sampai jumpa di Fiternik News Update selanjutnya. Salam, terima kasih.